karantina diberlakukan dari mulai anak-anak sudah mulai tatap muka ya. Dari yang semester ganjil itu kan hanya satu minggu satu kali. Apalagi sekarang sudah satu minggu dua kali. Jadi sistemnya tadi sudah dimulai dari hari Senin kemarin ya. Lagi. Sekarang sih seneng banget sih karena kan dulu cuma satu kali seminggu. Kalau sekarang kan udah dua kali gitu. Senang banget ya perasaannya ya. Nah kalau misalkan masuk sekolah lagi ada aturan-aturan yang diterapin, yang disuruh kuina nggak boleh ini, nggak boleh ini, apa aja? Mungkin kayak sebelum masuk kelas cuci tangan atau pakai hand sanitizer, terus selalu berjaga jarak sama memakai masker ketika jam pelajaran. Oke. Senang banget ya karena itu apa? Karena kalau PJJ kayak ngebosenin aja, kayak nggak ada teman gitu. Oh gitu, berarti senang banget ya. Oke, kalau kamu sendiri kan sekarang pakai sekolahnya pakai masker ya, harus wajib kayak gitu segala macam. Ada lagi nggak aturan yang disuruh dari sekolah harus bawa ini kayak gitu-gitu? Jaga jarak doang, sama cuci tangan pakai masker gitu.